Iki wis disuntak kene wae dhisik ora apa-apa. Nek hari ini si sapi mau bikin jander tapi enggak pakai jagung. Karena di rumah Biung Pira sekarang lagi punya banyak kacang gaji bin kacang merah ya. Apa bisa sapi yang enggak tahu namanya ilmu percobaan. Tuh Biung Pira kelihatan enggak di bawah lagi jengking-jengking lagi ngumbahi anu itu apa pengki. Nggih pun langsung OTW capcus mawon ya. Cus, lek dirah ketok ora sih gambare ya kurang ngerti iki. Cus ngono kuwi bae lek sapa ngerti ketok lek. Cus. Ini dia lek kacang gajih yang saya punya. Ini udah direndam selama 12 jam ya. Kata Biung Dirah kalau direndam itu malah susah direbus, keras. Jadinya saya akan merebusnya menggunakan presto biar tetap bisa lembut nggih. Saya tambahkan air dulu. Udah cukup segitu airnya. Saya ini like, bikin videonya mendan uput-uput ya. Sekarang baru jam 7.25. Saya udah bikin video. Karena hari ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu nanti Biung Tira langsung tak kemana. Jadinya kalau mau bikin video dengan Biung Tira harus pagi-pagi hari ini ya. Nah ini akan saya guduk sampai empuk. Ya mungkin sekitar 10 menitan ya. Kalau menggunakan presto dihitung dari apa setelah bunyi tweet begitu. Cus. Hah? Lek dirah nanti kuwi. Gini kenditan koyok wis kepriwe iki klambine sik nang jero wis dikenditi. Kendite abang maning. Iyalah. Aduh, ayune mbokku kenditan abang. Utu iki utus sing gemerlop iki kuwi. Nesal. Ayo biungku udah cantik para bujang sing baru lulus SMP ngene pada dolan nang biungku. Ya lek ya. Ya njalai ke iki gombal. Biar ngombahi maning. Ora deleh kenang ngember ora teng klarah lah. Tak kumbahi wae lah ya. Ora iya tapi anu iki nang ngember mayung gombal. Sekarang Lik, saya lagi menunggu tutup prestonya bisa dibuka. Terus sekarang Biung Dirah, iyalah hanya teman tolik ini Lik. Biung Dirah mau ngiris gula jawa yang dipakai KPW lah loro lah ya, sapa ngerti lagi ini gula jawa asli ya mbok, ketok iya ora campuran yo nang Batam jan ketok anu meling-meling begitu gula pasir yang gilani wong di Batam. Pisau gede. Oh alah pisaunya kodol ya. Apa saking anu nih pisaunya rana kok gue ngegal jangan dia. Oh pisau daging. Iya lah ya gara biasa wong gue pada goang gue ngapa sih kok iso goang. Habislah engkau belang ngentani mandan anu ini kan baru keluar dari kulkas mandan keras. Ini sengale tanir dirahnu medeni. Ini saya pakai dua sebutannya naik gula apa? Udah rong blondo apa? Rong lirang. Rong epek gitu ya. Tuh ya Lik, kalau gula jawa di tempatnya Biung Dirah ya asli, gak kerelup. Coba kalau yang di Batam yang sekilo 20.000, aduh tobat. Isinya gula pasir semua. Kalau ini tah ya gue gula jawa asli. Yang mau beli gula jawa asli sini ke tempatnya Biung Dirah di warung tempat apa bawahi rumah Biung Dirah ini gulanya bagus. Sekilonya mbuh pira tapi yang jelas ya murah dibandingkan Batam ya. Ini kalau di Batam yang harga 50.000 aja masih ada gula pasirnya. Kalau ini tuh lik nggak ada gula pasirnya sama sekali. Ini keras karena baru keluar dari kulkas ya. Dah rampung, sekarang kita betul-betul tinggal menunggu si kacangnya yang digodok ya. Tapi itu nggak akan saya pakai semua karena nanti rencananya Biung Dirah anu mau bikin kumbu kan perlu gula meneh ya, aku tak tukok ke meneh lah ya. Apa harus gula pasir wae ini nggak kumbu karpelik dirah wae ya. Cus. Dan sekarang Lik, kita mau menghaluskan si kacangnya ya. Di sini saya hanya pakai 500 gram bin setengah kilo tuh.
Dah, monggo tanglik dirah dilepetakan nih, kok. Nah, mangga dilepetakan, Yung. Nah, langsung dimasukkan semua itu ya, 500 gram kacang merah, terus ini gulane 2 epek ya, monggo ya, dengaran dirah dirah ya. 2 epek masukkan juga. Wis lek dirah nang kono wae ya, kon lebokke santen iki dhisik men. Nah, santan. Duh. Alah. Aku kok wedi ya romboke nyekel peso ya. Ki pesone landhep. Dah, masukkan. Terus berikutnya kita tambahkan garam ya. Uyai ilmu kira-kira wae lek. Nah, setelah lek dirah. Nah, Lidra itu ada yang ngomong masukkan. Ih, semuanya yang masukkan garam. Seberapa banyak gula garamnya, sayang? Setengah sendok. Setengah sendok apa? Kopi. Pindok anu, sendok bebek-bebek. Bebek anu lah luar setengah. Dah, sekarang kita tutup. Nah. Terus kemudian kita akan menggunakan ini ya. Emang gak dikenjus-kenjus, Lik? Didunke welek. Nah. Oh iya karo dicekel iki nek karo cekelin. Nah, terus. Nah, iso mudhun meneh iki, Lek. Nah, iki kenceng. Dah lah. Dah. Lama masa enggak lembut. Ah, oh, wih, lembut ya. Dah, sekarang kita langsung OTW ke kompor saja, Lek. Cus ngono ki, Mbok. Cus. Dan selanjutnya ini kita masukkan ke dalam wajan. Tapi ini tetap akan saya beri air sedikit ya, Lik ya. Kemudian akan saya tambahkan juga tepung tapioka. Oh iya, tepung tapiokanya lebok ke saya kembali, Lik. Dan di sini, Biung Dira mau memasukkan tepung tapioka sebanyak 6 sendok, Yung. Yo. Nah, mecucu-mecucu ya. Nah, kalau dihitung. Telu. Papat. Lima. Enam. Anu nih mbok isi nanti mau ukin oh nang jero tak kira orang ono si boleh ono dah terus kemudian ini diberi air nganggo banyu mateng wilam mbok wih kan wis adem banyu nih mbok tulung mbok sekarang kita tambahkan ya, air iya semenu ojo kape separuh nih disik wen jajale nah wis cukup lah semenu disik terus di ublek-ublek ya kita mengublek-ublek supaya si tepungnya enggak bergerindil saja nah. Nah, sekarang kita membuat bubur ya. Anu lama enggak sapi, suara lek bilek. Seperempat jam ya, nanti blekutuk-blekutuk umup ya lek ya, karo mandan asat setitik gitu. Dah pokoknya ini tinggal di oblek-oblek saja. Ya. Lek dirang guyu dhisik sugeng enjang, poros derek iki cepet sugeng enjang. Poros derek. Nggih, lek dira saiki agak lemes ngomongnya soalnya agak poso. Iya. Melung-melung. Iya ayune ya, Sat. Wis karo madhep rene. Halo, ngono kuwi. Ih, ayu banget mbokku dina iki, Sat. Ayu banget ya, walaupun urung atus tetep ayu mbok ya. Oh, pancen turunane mbok Tuki Jaki ayu ganteng-ganteng kabeh ya. Jan. Bintang film kok. Kayak Sarimin. Nah, pokoknya ini tinggal ditunggu sampai blok utuk mendidih. Kemudian mandan-mandan kental ya, Lik ya. Gula merah cemplung kesa iki. Apa? Gulane. Gula kan gula mas dilepok ke merono. Gula Jawa nih. Mulane aku ngomong enak. Ora dire uyah. Lah kan wis mau lek dirah mlebokke uyah nganggo sendok bebek. Kesupen aduh. Risi aja dikur. Ya tak ambung bae kene. Mambu kasut. Ha. Iyalah, lek dirah mambu kasut. Orang ngokok cepet. Ya wis kene. Hello. Kita jumpa lagi. Hello. Bahagiakah kini? Lama kau tak menyurati. Lupakah padaku
kawan setiamu. Ini Lik, setelah 15 menit kemudian ya, hasilnya seperti ini tuh. Kalau sudah begini, ini udah mateng, sudah tanak, sudah bisa kita pindahkan ke loyang nggih. Cus. Di sini saya menggunakan apa ge? Blastrang. Kalau di tempat kami bahasane dialasi dengan daun pisang. Terus ini nanti tinggal dijelentrek-jelentrek, diratakan ya Lik ya. Selanjutnya ini akan saya biarkan di suhu ruangan dulu. Setelah uap panasnya hilang, langsung akan saya masukkan ke dalam kulkas supaya betul-betul dingin. Cus Lik. Lik, ini setelah beberapa jam kemudian ya, ini saya taruh kulkas, sekarang akan saya iris-iris. Dadah, ini kita ketok-ketok saja. Kita lihat Lik, ini yang ini sajalah ya. Nah, kita lihat. Tuh, hasil akhirnya seperti ini. Lumayan cantik dan ini bisa langsung dimakan. Atau semisalnya mau ditaburi dengan keju parut boleh juga Lik, biar lebih menarik ya. Kalau cuman begini sih pancen nggak menarik, tapi kalau soal rasa ini endol banget. Cus. Mata saya kelihatan ngantuk ya Lik ya. Pancen ngantuk sih ini sebenarnya. Biung tirah di belakang lagi itu arep mulai mangsak mau buka ya. Si sapi anu ngicipi dulu ini ya, jalan enak apa ora. Yang jelas kalau si sapi bilang panganan ini panganan yang sangat endol tralala trilili. Kenapa bisa begitu? Karena ya menurut saya sih mau dibilang kayak rasanya kayak kumbu, ya ini ora digoreng ya. Dibilang kayak jadah, ini udah dari ketan. Jadi ini cocoknya apa ini namanya Lik embo ora ngerti. Jika ini pancen cocok gender ya, cuman kok ini bukan dari jagung juga. Lah. Apalah arti sebuah nama, yang penting enak dipangan. Himpun, anak ibu Indra pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek ya Lik ya. Cus. Ini gurihnya jangan ditanya.